Anies Baswedan berkunjung rumah pemenangan Partai Buruh dan kunjungan ini dalam rangka menghimpun dukungan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Kehadiran Anies pun disambut oleh sejumlah petinggi Partai Buruh, di antaranya adalah Said Iqbal yang merupakan Presiden Partai Buruh. Kunjungan Anies di rumah pemenangan Partai Buruh berlangsung singkat. Anies Baswedan pun menjelaskan bahwa kunjungannya kali ini ke Partai Buruh dalam rangka silaturahmi. Anies juga menambahkan bahwa dia mendapat kepercayaan dari Partai Buruh untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Partai Buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Walaupun seperti disampaikan tadi, semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final, dan menunggu nanti keputusan dari partai yang besar, yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan itu bisa dipenuhi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.